Apalagi kalau wajah kalian itu yang iritasi, yang sensitif, kalau di facial setiap hari itu langsung nimbul kemerahan. Aku saranin seminggu dua kali aja pakai facial washnya. Hai, jumpa lagi di YouTube channel Koseri Pak Ulpan. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang review Ajelea. Nah, ini facial washnya dan khusus untuk jerawat juga. Kemarin banyak juga yang minta kenapa sih aku harus review ini, Kak, coba dong review Ajelea facial wash, katanya kayak gitu. Nah, aku coba deh pakai ini tuh tapi hanya seminggu. Kemarin sih sebenarnya aku udah pakai juga, tapi kemarin tuh aku juga di endorse, jujur ya, di endorse aku tuh pakai Ajelea ini. Kalau aku dibilang endorse, aku endorse, kalau enggak. Jadi aku kemarin di endorse, tapi ya karena memang aku lihat juga kemasannya ini juga bagus dan untuk glowing juga, untuk jerawat juga. Nah, jadi aku kemarin sempat pakai ini. Jadi buat kalian yang penasaran langsung aja ya, check it out. Okay guys, jadi di sini aku bakal review Ajelea facial wash. Jadi buat kalian yang pendatang baru, selamat datang di YouTube aku. Yay, mudah-mudahan kalian nyaman sama video aku. Jangan lupa klik subscribe-nya dulu dan juga loncengnya ya. Dan mari juga kita berteman di Instagram. Yuk di follow ya Instagram aku @esyarefa.ulpa. Nah, langsung aja ini dia reviewnya. Nah, jadi aku bakal review ini selama 7 hari pemakaian Ajelea facial wash. Nah, sebenarnya Ajelea facial wash ini ada 2 varian. Yang pertama warna biru, sama yang satu lagi yang aku pegang ini warna pink. Jadi yang pink ini untuk yang glowing, hydrated, juga smooth skin. Nah, jadi ini itu juga bisa untuk jerawat juga, tapi tetap untuk yang lebih dominan itu untuk mencerahkan dan juga untuk glowing. Jadi kulit kalian normal mungkin bisa langsung mencerahkan, langsung pakai Ajelea ini juga. Atau wajah kalian yang tinggal bekas-bekas jerawat aja tuh, tinggal menghilangkan bekas jerawat, langsung aja dipakai, pakai ini juga gak apa-apa. Tapi kalau aku saranin muka kalian yang jerawatnya masih kayak meradang, jangan pakai ini ya. Kalian pakai yang khusus acne, atau kalian bisa lebih lanjut lagi ngomong ke sellernya pakai produk apa yang cocok. Karena sekarang aku punyanya Ajelea facial wash yang warna pink ini, jadi aku bakal review ini karena juga kemarin aku sempat pakai dalam waktu kurang lebih udah ada 2 minggu sih sebenarnya ya. Sampai sekarang sih aku pakai, kalau aku membersihkan apa ya kotoran sisa makeup juga aku pakai ini gitu. Jadi aku makainya nggak yang langsung seminggu langsung berhenti, nggak, tetap aku pakai dalam jangka waktu lama. Nah, kalau dalam bentuk kemasan bisa kalian lihat ini tuh Ajelea yang warna pink, itu juga ada logo halal ya, jadi aman. Terus juga di sini itu ada Wonder Skin dan for glowing, hydrated dan smooth skin. Tuh. Jadi ini memang benar-benar untuk glowing, juga untuk menghidrasi kulit kalian atau kayak yang kemerahan dan bisa melembutkan kulit. Oke, jadi aku bakal bacain kandungan di dalamnya. Jadi Ajelea Gentle Facial Wash ini mengandung bahan alami dari pomegranate extract, habatus sauda oil, dan juga zaitun oil. Nah, buat kalian pasti bingung kan, itu tuh apa sih kak pengertiannya? Oke, jadi aku bakal jelasin dari pomegranate extract sama juga habatus sauda oil. Kalau zaitun oil pasti kan udah tahu dong, itu tuh melembutkannya. Oke, jadi dari pomegranate extractnya. Jadi yang pertama ada pomegranate extract. Nah, itu akan aku jelasin. Pomegranate extract itu adalah salah satu superfruit yang mengandung antioksidan yang sangat bagus banget buat kesehatan kulit. Jadi kalau kita pakai yang ada mengandung bahan alami pomegranate extract itu emang benar-benar bagus untuk kesehatan kulit. Dan lebih singkatnya lagi, kalau kalian bingung itu tuh buah apa, nah itu buah delima. Nah, lanjut untuk yang habatus sauda oil. Nah, kalau minyak zaitun itu kan kalian tahu ya, zaitun oil itu, kalau zaitun kan memang untuk memperhalus juga melembabkan kulit. Nah, jadi kandungan dari Ajelea ini bisa kita simpulkan bagus banget 100% karena emang bahan-bahan alami yang ada di dalamnya ini mengandung semuanya terbaik.
Dan kandungan di dalamnya ini bagus banget untuk kalian membersihkan wajah, kotoran, terus juga bisa melembabkan kulit juga. Jadi kalau misalnya aku tuh ya sering amat tuh makeup-makeupan, jadi kalau misalnya bersihkan wajah tuh kan kadang susah. Aku suka pakai Ajaleya Facial Wash ini untuk membersihkan karena dia ada ekstrak tuh brushnya. Oke guys, jadi ini itu ada brushnya ya, ekstrak brushnya, jadi ada plus brush. Jadi kalau kita facial wash itu nggak ribet-ribet ya kan bersihkannya itu gimana. Dan ini brushnya aku suka banget karena lembut dan bisa mengangkat semua kotoran dengan cara memutar doang, diputer-puter aja ke bagian wajah itu udah terangkat semua kotoran, apalagi makeup. Nah aku suka banget tuh sekarang belakangan ini makeupan aku pakai ini dulu sebelum aku cuci wajah aku, jadi emang bener-bener bersihkan banget kotoran. Ini emang lembut, lembut itu brushnya, jadi nggak buat iritasi di wajah kalian. Dan di sini itu dia ada on off, kalau kalian bisa baca ya di situ, kalau kalian nampak sih ada on offnya. Ini on off, bisa langsung keluar gel. Kalian perhatikan, oh wih, gelnya warna putih dan nggak transparan ya. Tuh, biar kalian lebih jelasnya. Terus, ini tuh lembut banget nih, tuh. Bisa bersihin wajahnya langsung. Di brush. Kayak gitu. Nah, jadi sesimpel itu, kita cuci wajah nggak perlu ribet, apalagi facial wash. Ini tuh dipakai tuh seminggu 2 kali aja, nggak perlu yang sampai setiap hari. Tapi kalau misalnya memang kebutuhan kalian pengen bersihkan wajah, nggak apa-apa, kalian pakai setiap hari. Apalagi kayak aku kan memang full day aku tuh makeupan, jadi aku pakai ini karena memang plus ada brushnya yang aku suka pengen bersihkan emang sampai ke dalam-dalam. Kecuali kalau kalian pakainya pengen untuk facialnya doang, nggak apa-apa seminggu 2 kalinya aja. Apalagi kalau wajah kalian itu yang iritasi, yang sensitif, kalau di facial setiap hari itu langsung nimbul kemerahan, aku saranin seminggu 2 kali aja pakai facial washnya gitu. Karena ini juga buat banyak manfaatnya sih ya, untuk glowing juga, karena kalau selesai wajahnya dicuci muka pakai ini tuh kayak langsung kayak ringan gitu wajah aku guys, kayak kotorannya itu udah hilang semua gitu, gak ada lagi. Oke, jadi aku bakal cerita untuk reviewnya karena kalian juga udah tahu ya, dari positifnya itu aku kayak dapetin terus ya kan, manfaatnya juga aku dapetin terus dari awal video ini, pasti udah tahu reviewnya itu pasti the best. Ini tuh Ajaleya emang the best banget buat kulit guys. Biasa kalian lihat juga review-review yang lain, emang sebagus itu untuk facial, gak ribet gitu, ada brushnya, kayak langsung gak nyari-nyari lagi pakai wajah apa ya, pakai apa ya digosoknya ini ya untuk bersihkan, yang gak perlu pakai kapas apa segala macam. Ini udah sesimpel itu loh, gak perlu kita ke salon lagi, kita tuh udah pakai ini aja, gak perlu ke salon lagi, kita udah pakai ini aja itu ya udah gitu loh, udah enak banget. Apalagi ini tuh juga bahan-bahannya alami, dan juga pastinya menurut syariat Islam, aku sukanya itu sih karena ada habatus sauda oil, itu emang bagus banget deh, itu aku sukanya guys. Jadi dia memang gak buat yang gimana-gimana, Ajaleya ini yang aku sukanya ini gak ribet juga, terus juga gak buat kayak apa ya dibilang beruntusan atau kayak ada efek kayak gimana-gimana ke wajah, enggak. Yang aku sukanya itu gitu, karena ini facial wash ya mungkin, jadi dia kayak efeknya ya udah untuk membersihkan aja gitu, enggak yang langsung kayak ada glow apa beruntusan atau jerawatan, efeknya efek kayak gitu-gitu, purging gitu enggak ada. Jadi emang facial wash ya udah facial wash membersihkan aja. Ini yang aku paling love banget sama Ajaleya ini. Nah, sekali lagi ya, lupa aku bilang kalau Ajaleya ini juga udah ada itu gambarannya, itu buah delimanya, terus ada minyak zaitunnya juga. Dan di bawah itu yang aku bilang jintan hitam itu habatus sauda. Jadi buat kalian jangan sungkan-sungkan untuk beli, apalagi kalau kalian tuh pengen facial rumah di rumah sendirian tapi punya uang yang minim gitu, nggak perlu ke salon. Ini pakai kayak gini aja kalian bisa seminggu 2 kali tuh emang udah hemat banget ya nggak sih? Apalagi pengen bersihin wajah, apalagi kalau kalian memang rutinitasnya emang selalu make up kayak aku full day. Jadi bisa bersihkan juga, bisa ngangkat kotoran juga, apalagi di luar rumah selalu ya nggak sih. Jadi pasti itu ada aja kotoran dari luar sana wajah kalian,
bagus banget kalau kalian langsung aja beli ini facial aja lah ya. Ini bukannya aku nggak pakai ya guys, ini aku pakai cuma ya masih ada sedikit lagi ya, tapi bentuk kemasannya ini aku suka juga, dia nggak peot-peot gitu makainya. Ya kalau misalnya dipeotin gitu, dia kembali lagi ke asalnya, jadi nampaknya kayak masih baru aja enggak sih, padahal udah tinggal dikit gitu. Oke guys, jadi sekian dulu review aku dari review kemasannya, tekstur juga review aku selama pemakaian 2 minggu lebih sebenarnya ya, nggak seminggu doang, 2 minggu lebih. Jadi mudah-mudahan berkesan sama kalian dan ada niatan kalian untuk membeli atau enggak, itu pun kembali lagi ke kalian. Yang penting aku reviewnya ini benar-benar jujur ya, nggak yang ada monetisasi atau apa segala macam, enggak. Jadi emang jujur aku review dan aku pakai juga. Jangan lupa klik subscribe dan juga lonceng agar kalian nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Jangan lupa juga klik like-nya. Dan jangan lupa juga share-nya buat teman kalian yang membutuhkan. Bye-bye!